Kamu buka puasa di rumah kan, Nak? Ada kesukaan kamu loh. Maaf, Bu. Aku ada acara kantor. Oh, ya udah. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, kini ada yang 1,5 liter. Teh Pucuk Harum, segarkan kebersamaan. Pada siang hari ini saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Karena tadi sebenarnya Bu Wali Kota yang harus hadir di siang hari ini, tapi karena beliau tadi waktu mau berangkat kakinya harus kembali sakit, tidak bisa berjalan kembali, jadi sekarang mengalami perawatan di kediaman. Sekaligus dengan acara hari ini, saya juga mohon doanya, semoga Bu Wali Kota sehat akan cepat pulih kembali. Karena Bu Wali Kota begitu Pak, mulai kemarin berputar terus, ya akhirnya kakinya tidak sembuh-sembuh. Bu Wali Kota Surabaya. Pada peringatan Waisak ini, pada peringatan Waisak, kita selalu mengingat ada istilahnya kalau itu ada Trisuci Waisak. Di situ ada tiga momentum yang paling besar. Ada lahirnya kelahiran orang suci, ada pencapaian kebudayaan, dan meninggalnya Budi Gautama. Beliau orang suci yang memberikan contoh kehidupan kepada kita untuk selalu mencerminkan kasih sayang kepada sesama. Contoh betul kepada kita bahwa toleransi itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali. Indonesia tetap menjadi akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan.